Setiap tahun, anugerah bintang popular berita harian ABPBH adalah antara yang paling ditunggu-tunggu peminat industri hiburan tanah air. Jika tahun lalu acara tersebut diadakan dalam keadaan cukup sederhana tanpa kehadiran peminat seteramai artis demi mematuhi SOP. Untuk orang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button like, subscribe, bell notification. Bagi ABPBH 34 kali ini, suasana tersebut masih perlu dikekalkan namun berlangsung cukup meriah bertempat di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra WTC, Kuala Lumpur. Malam cukup berprestij tersebut dikendalikan oleh hos utama iaitu Sherry Al-Haddad. Waktu tayangan bagi segmen Karpet Merah yang diacarakan oleh Sisi Iman dan juga Izu Islam, penampilan Aina Abdul menjadi tarikan ramai. Mana tidaknya penyanyi yang cukup popular tersebut mengenakan fesyen yang cukup berani. Gaun hitam labuh yang dikenakan mempunyai elemen menarik, terutamanya di bahagian kepala berbentuk seperti sekuntum bunga berwarna hitam. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.